Okey, kita lihat pula bahagian novel. Okey, bahagian novel ini bahagian yang agak ditakuti juga, banyak soalan yang saya terima berdasarkan berkaitan dengan novel. Pelajar masih keliru. Okey. Dalam bahagian novel ini, soalan yang sering menjadi tumpuan pelajar ialah soalan perbandingan antara novel. Perbandingan ni, we can show, banyak orang selalu tanya. Kamu kena faham, kalau bandingkan ada dua perkara. Satu ialah persamaan dan satu lagi ialah perbezaan. Itulah maksud bandingkan. Tapi dalam peperiksaan setakat ini, banyak soalan sebenarnya keluar tentang perbezaan. Keluar beza saja. Kalau keluar perbezaan, contohnya, saya bagi soalan satu contoh. Soalan contoh, persoalan. Persoalan tentang keberanian, katakan. Persoalan tentang keberanian. Berdasarkan dua buah novel, nyatakan persoalan tentang keberanian. Maknanya kamu akan tulis jawapan perenggan satu, lepas tu perenggan kedua. Okay, di sini novel tingkatan 4. Novel tingkatan 4. Di sini novel tingkatan 5. Kerana ini perbezaan. Persoalan tentang keberanian ni, di sini lain orang yang berani, di sini lain orang yang berani. Habis. Persoalan tentang keberanian sebenarnya boleh ditulis berdasarkan satu novel tingkatan 4, novel tingkatan 5. Ini memang perbezaan. Maknanya tidak ada persamaan di situ, tidak ada persamaan. Satu lagi saya boleh bagi contoh, latar masyarakat. Ini latar masyarakat lain, ini latar masyarakat lain. Tapi soalan memang tentang latar masyarakat. Latar masyarakat yang berbeza. Okey, semua soalan boleh keluar macam ni. Kebanyakan soalan setakat ini dalam SPM jawapannya macam ni. Maknanya first novel form 4, then one paragraph novel form 5. This has been the trend. Sebab semua soalan memang tanya perbezaan. Dia tak letak perkataan perbezaan, tapi memanglah maksudnya perbezaan lah. This is a different story, different story. Right? Tapi apabila persamaan, apabila soalan keluar persamaan, cara menulis jawapannya agak berbeza. Di sini saya bagi satu contoh. Contohnya ialah masyarakat, latar masyarakat. Masyarakat yang penyayang, katakanlah masyarakat yang penyayang. Jadi kamu kena buktikan masyarakat yang penyayang ini wujud dalam novel ini. Okay, dalam novel ini yang saya kaji ini ada masyarakat penyayang. Novel tingkatan 4 ada masyarakat penyayang. Bagi contoh, bagi huraian. Lepas tu begitu juga dalam novel tingkatan 5 pun ada masyarakat penyayang. Persamaan dua-dua penyayang. Di sini mungkin masyarakat mementingkan pendidikan, masyarakat penyayang. Berbeza. Di sini dua-dua penyayang, kamu kena buktikan tingkatan 4, tingkatan 5. Lepas tu satu lagi perenggan. Satu lagi isi yang menunjukkan ada perkara itu dalam novel tingkatan 4 dan juga wujud dalam novel tingkatan 5. Can you see the difference? Can you see the difference here? One paragraph from 4, one paragraph from 5. This is how they will ask. I don't think they will ask you this. This tough lah, quite tough. They won't ask. Okay? Jadi banding ni memang agak susah. Jadi dia bagi yang senang untuk dibanding. Dan apabila jawapan macam ni, memang ia berbeza. Dua perkara yang berbeza dalam novel itu, walaupun dia berkaitan dengan tema persoalan tentang keberanian ataupun persoalan tentang maruah ataupun tentang latar masa. Okey, latar masa berdasarkan dua novel. Berikan peristiwa berdasarkan dua novel. Latar masa ini latar masa lain, latar masa lain. Memang pun perbezaan. Jadi ini cara menjawab soalan bandingan yang berkaitan dengan perbezaan. Dan ini cara menjawab soalan persamaan. Persamaan maknanya dalam satu perenggan akan ada dua-dua novel sebagai bukti yang wujudnya isi yang kamu nyatakan itu. Juga dua perenggan.
Ini pun dua peringkat, ini pun dua peringkat juga. Paham? Jadi itu cara jawab novel. Jangan simpang yang ini, dan ini saya tak yakin akan keluar. Kamu harus beri tumpuan pada ini. Dan rahsia untuk skor novel ialah, rahsia untuk skor novel ialah peristiwa. Peristiwa-peristiwa penting mesti diketahui. Okey, semua novel, kita ada 8 novel di seluruh Malaysia, 4 zon. Jadi untuk zon kamu, novel tingkatan 4, tingkatan 5, kamu kena tahu peristiwa-peristiwa penting. Kalau apabila tahu peristiwa-peristiwa penting, kita boleh kaitkan dengan pelbagai jawapan, pelbagai kehendak soalan. Jadi beri tumpuan pada peristiwa-peristiwa penting, make a list, hafal peristiwa penting itu dan cuba kaitkan dengan soalan yang ditanya dalam peperiksaan, tak kira soalan yang melibatkan satu novel atau yang melibatkan dua novel. Jadi jangan tengok soalan berdasarkan dua novel terus takut. Actually no big deal. It's just you are answering one for form 4, one for form 5 based on the same thing. Same thing, form 4, form 5. Yang ini jangan bimbang yang ini. Yang ini jangan bimbang, tapi cara menjawab kalau keluar, cara menjawab macam ni, dalam peringkat yang sama mesti ada form 4, form 5. Dalam peringkat yang sama mesti ada contoh daripada form 4, form 5. Kerana kamu nak buktikan bersama. This happens in both novel, this also happens in both novel. You're trying to prove that. Persamaan. Susah nak buat soalan ni kerana novel kita banyak, tidak banyak persamaan. Satu novel mungkin berkaitan dengan patriotisme, satu lagi tentang kasih sayang. So, susah nak cari persamaan. Perbezaan memang banyak. Jadi, baca soalan dengan teliti, buat persiapan, tengok rujuk soalan-soalan tahun lepas dan zoom untuk apa yang penting untuk tahun ini. Paling penting untuk novel ialah peristiwa-peristiwa penting. Don't forget peristiwa penting. Tanpa peristiwa penting, kamu tak boleh bagi contoh, kamu tak boleh bagi bukti. Kalau tak boleh bagi contoh dan bukti, sorry, markah mesti lemah, cukup lemah. Dan nyatakan isi dulu, nyatakan isi dulu, nyatakan isi dulu, baru bagi contoh. Nyatakan isi, baru bagi contoh. Okey, ayat pertama tu nyatakan isi. Masyarakat yang penyayang ni isi. Lepas tu baru bagi contoh berdasarkan novel yang anda kaji. Okey? So, pastikan buat dengan baik. Jangan hilang markah. Dan kertas 2 dan 4 bahagian, rumusan pemahaman, komsas, pemahaman komsas, tata bahasa, novel. Jadi ada 4 bahagian, masa kena jaga. Kalau tidak, kamu tak akan cukup masa untuk bahagian novel. Jadi, buat dengan cepat. Macam bina ayat tak boleh buat, just leave it. Just leave it, don't waste time. Don't know lah. Okay, terambil satu helai kertas, tulis soalan 3A, bina ayat, biarkan kosong. Go to the next. Continue your work very fast. Kalau ada masa nanti kita kembali pada bina ayat. Kalau ada masa nanti kita kembali pada peribahasa. Okay, ni dua bahagian yang sukar. Seolah-olah bergantung pada your luck. Okay, kadang-kadang bina ayat senang, kadang-kadang susah. Peribahasa kadang-kadang langsung tak boleh jawab. So, up to you. Plan your timing, di mana boleh kutip markah, kutip seberapa banyak markah yang boleh supaya kertas 2 kita dapat markah yang cukup kuat supaya membantu mencapai keputusan yang cemerlang. Thank you.